Hai guys, ketemu lagi sama aku Milky nih. Hari ini kita ada hell event baru. Wah, pokoknya ini adalah hell event yang sebenarnya paling aku tunggu-tunggu karena dia ada 4 note tapi setnya banyak banget. Oke. Namanya Time Palace, tapi di sini di server kita namanya Temple of Time. Yaudah, aku mau menganu dulu, lihat-lihat dulu. Jadi, double berliannya udah di reset, terus dapat ada, iya cuma dua ini aja. Oh, ada event terbatas, yaitu kartu pos. Oke, ini dapat apa dong? Ya ampas 60. Kiranya yang 80-an gitu deh. Ya udah. Bisa di double jadi guys yang kartu pos ini. Sorry. Yang kartu pos itu bisa kita double, nanti dapatnya set ini. Hidden set hijau. Pari hijau. Terus ada event terbatas tugas Momo, yaitu adalah Hellcraft Marionette Grease, dapat hadiah 100 berlian, 3 sepatu kristal dan 300 stamina. Lumayan, nanti aja aku klaimnya. Aku mau lihat dulu. Nah, terus ini bonus akumulasinya. Kita dapat set, ada 5 set, yaitu set rakun, set burung, set sarang burung, terus ini set apa gitu, kupu-kupu gitu. Ini kucing hitam dan Splendor Fairy. Kenapa namanya jadi Splendor Fairy? Kok kayak gini? Coba Jadi buat dapetin set rakun butuh 310. Buat dapetin set kucing butuh 1220. Jauh banget. Buat dapetin kok beda sih namanya? Kenapa ini yang ini Splendor Fairy di sini? Harusnya kan Glory Regalia. Jadi harus top up sebanyak 8500. Oke, aku langsung ke hell event aja karena ini event utamanya. Jadi gitu deh. Oke. Langsung Temple of Time. Di sini ada bagian-bagian. Aku klik dari kiri atas dulu. Ada amplop. Ada amplop. Jadi yang ini. Nah, ini guys, ini adalah amplop angpau. Terus kalau yang ini narasi waktu. Nah, ini buat dapetin set ini. Itu dia ada misi-misinya, tapi gampang banget misinya guys. Yaitu yang pertama ini cuma ambil 3 kartu pos, terus ini gacha di Hell Event. Singkat ceritanya, bertanding arena dan selesaikan semua misi, nanti kita bisa langsung claim set ini, set gratis. Terus kalau ini panorama waktu. Panorama waktu apa? Oh, ada ceritanya. Oke, kita baca cerita dulu. Light powder. Ada Aisyah. Dario si Loli nakal. Loli pemala. Terus yang koleksi abadi apaan? Nah, ini hell eventnya di sini, guys.
ada 4 note. Yang pertama kita harus ke 60 note, 130, yang kedua, yang ketiga 230, dan yang keempat 340. Kita dapat gratisan selama 17 hari kan eventnya, 17 hari berarti kita dapat gratis. Kita dapat gratis sekitar berapa ya, 500-an berlian gitulah kalau mau berhemat last day. Kalau mau berhemat last day ya segitu. Jadi kalau aku sih last day, tapi bakal ambil itu, nah ini bakal ambil 3 note hari ini. Selama event putar balik jam pasir kenangan untuk dapat jam pasir. Oke. Setiap player memiliki kesempatan gratis kumpulkan jam pasir. Oke. Nah, ya gampang aja. Tinggal pencet. Ah, nanti langsung dapat kita. Ya. Hadiah awan. Oh, reset. Aku merasanya di sini. Di itu di hadiah awan. Untuk sekarang 60 stamp, thank you. Terus ya udah, aku mau gacha langsung. Ini syaratnya apa sih tadi? Bertanding di arena 5 kali, ambil kartu pos. Ya udah gitu. Mau mengundi dulu. Aku mau langsung ke note 3, berarti 230. Ya udah, putar 50 kali biar greget, langsung 50. 1500 berlian dan jam pasir 50, dapat 36. Ya udah, lewatin aja. Oke, thank you. Oke, thank you. Utara engine memories merpati. Utara lagi. Mission heroin. Jadi set sampingan juga ada 4, guys. Kok ada 4 sih? Set sampingannya ada sama recolor juga. Soalnya baru bangun tidur. Oke, thank you, dapat cashback berlian. Lumayan. Dapat stamp juga, lumayan. Thank you. Oh, daftar itemnya, nah ada di sini. Item SSR-nya di sini, ini yang paling langka. Aku tadi belum dapat sama sekali. Nah, ini set sampingannya, plus recolor-nya tuh ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Terus yang ini, yang nganunya ini, ada 5 pasang, jadinya semua 14. Thank you, banyak dapat stamp, lumayan dapat stamp. Terus, okay, 50 kali lagi. Next, lanjutin aja. Yeah, yo, lengkap satu punya kita. Jadi set sampingannya udah lengkap satu. Terus
ini juga lengkap. Yang ini dari utara, yaitu nama setnya Engine Memories. Dan ya tadi udah Golden Pass juga lengkap. Golden Pass Motion Melody belum lengkap yang Motion Melody. Oke. Putar 50 kali lagi. Yeay. Lengkap. Set sampingannya lengkap. Jadi ini note satuku dapat anak sekolahan, terus ini dapat pasangannya. Oh, dia kayaknya anak sekolah lain deh, anak sekolah musik. Jadi mereka semua kayaknya ini berdua tuh sekolah musik gitu deh. Jadi mereka sahabat baik gitu katanya. Katanya sahabat baik. Yaudah, ini note pertamaku. Aku mau buka. Nih, jadi mereka pas udah gede guys. Jadi kalian kalau misalnya kayak tim hemat gitu cuma bisa ngambil satu note, ya berdoalah semoga dapat yang ini, karena satu note tuh dapat 4 set. Tapi enggak tahu urutannya, kebanyakan sih dapat yang ini. Kayaknya kebanyakan dapat yang ini. Ini 9.600-an berlian, tapi totalnya banyaknya dapat banyak banget buat kalian koleksinya cuma sedikit. Ambil tuh ini set ini, ambil Hell Event ini kalau bisa 2-3 note gitu. Oke, sekarang note kedua. Oke, aku dapat apa ya? Dapat mbak-mbak di stasiun sama pasangannya mas-mas. Oke, thank you. Dapat macam-macam loh, aksesoris, dapat ini, dapat itu. Dia nangis juga, dia kasihan lu, mau nangis. Ini masnya, kita berpisah dulu ya. Aku mau ke ibu kota mencari peruntungan. Sampai jumpa kembali sayangku. Ada burungnya. Jadi pakaiannya lumayan modern-modern gitulah mereka. Yang itu si cewek sekolahan tadi sama yang dua set ini, set pasangan ini lumayan. Kalau misalnya jadi negara tuh di Apple Federal mereka, tapi karena ini kisah story, galeri story, ya mereka masuk di situ. Oke, note 3. Oh ya, nih yang peri-peri itu deh. Berarti bener pausnya ada di note 4. Sayang sekali. Ya udah, aku sabar kok nunggu sampai tanggal 31 Mei buat dapetin set paus. Thank you.
terus pasangnya ini peri. Bagus kok bajunya hijau. Ini gini lah, ini semua set yang dari Note ini ada special pose-nya ya, nanti kita lihat special pose-nya sama background-nya. Nah kalau udah, ini kan aku sampai udah sampai Note 3 ya, istirahat dulu di sini. Aku mau menganu dulu di sini, ambil 30 koin bintang. Terus ya ini yang kayak gini nanti aja dapat. Oke, aku ambil deh. Ambil. Nih, thank you teman asosiasiku. Terus ini dari siapa ya? Enggak ada namanya. Dari thank you teman asosiasiku. Enggak kelihatan. Enggak tahu siapa itu. Oke. Yang pasir. Tanding di arena. Oke, aku mau tanding di arena dulu, lumayan buat dapetin set menganu itu. Set putih. Set putih namanya apa? Aku belum tahu. Golden Pass. Golden Pass. Engine Memories. Terus yang terakhir ini deh, ocean apa tadi, itulah ocean melodies kalau nggak salah. Terus season balad, note satu di sini. Brosur. Jadi seniman deh mereka. Jadi pemusik. Oh, sebelahan sama Mbak Imut dari Heliven Empat Dewi. Goodbye letter. Nah, make upnya aku suka deh, make up nangis-nangis gini. Bisa dibuat bisa dibuat itu different dressing, jadi drama-dramaan gitu. Bawahnya sebenarnya nggak ada. Terus Dream of Light,
Ini Mbak Peri. Kayaknya kalau masuk kerajaan dia di kerajaan awan. Terus Peri, sapi kecil. Ya udah, kalau udah gitu doang, aku tinggal ngambil set yang ini dulu. Tapi nanti aja deh. Tuh, aku tinggal tanding di arena 5 kali. Tapi karena ini set gratisan jadi enggak perlulah, kalian juga nanti dapat. Ya udah. Thank you buat kalian yang udah nonton ya. Bentar, aku mau buka dulu. Aku mau buka prestasi dulu. Tuh, mau buka prestasi. Buka prestasi. Oke. Balik foto, ada ceritanya. Oke. Terus yang ini ada ceritanya juga. Ya udah, aku buka dulu ininya, hadiahnya. Ini pose biasa ya. Yang ini special pose. Dia bawa botol kunang-kunang gitu. Yang ini pose biasa, bawa buku. Terus ini pose spesialnya, bawa buku tapi dibaca. Ya udah, aku buka. Dapat batu. Dapat. Duh. Kok di sini? Hadiahnya kok di satunya? Kebalik kayaknya. Dapat background juga loh. Hadiahnya kebalik. Ya udah. Kalau ini dapat special pose. Oke. Hadiahnya kayak gini. Jadi hadiahnya di sini semua yang tadi. Yang tadi itu di sini semua. Dan ini hadiahnya cuma special pose tangan aja. Oke. Terus next. Ini apa? Balik foto. Danau berkabut. Oke. Ini enggak ada setnya, cuma ada cerita. Nah, ini ceritanya di sini. Oke. Ceritanya ya gitulah, sedih. Oke, dua set nih. Ada pose biasa, yang ini pose biasa. Ya udah, aku buka yang cewek dulu. Dapat apa nih? Special pose rambut dan special pose badannya, topi dan oh ini tuh itu yang tempelan itu, pantesan tadi kok oh ya the background dan kalian itu tempelan guys, jadi bukan special pose nih. Dapat special pose, dapat tas. Oke. Sini ceritanya. Oke. Next. Nah, ini dapat set. Ya udah. Aku ambil dulu dari sini. Dapat rambut special pose, dapat apa tuh anting, dapat pasangannya. Dapat pasangannya juga. Ini dapat background dan berlian. Kalau yang ini dapat special pose dan dapat berlian. Ini dapat rambut special pose, gitar, topi, anting dan ini pasangannya. Oke, dapat background. Kalau yang ini dapat special pose, dapat biola, dapat berlian. Oke, udah aku ambil semua. Jadi kalau buka yang satu ini, yang sebelah kanan sendiri guys, itu dapat pasangannya ya. Dapat pasangannya yang ini. Jadi nanti kita bisa foto gitu sama temennya tuh. Oke. Kenapa mereka bergandengan ya? Nah, ini ceritanya kayak gini. Ini juga
sekalian baca kayak gini. Oke, presentasi komplit. Oke. Jadi nanti kalian kalau misalnya itu kan udah komplit ya, udah komplit. Setnya apa ya tadi namanya ya? Setnya tuh, nah misalnya kayak gini gitu guys. Nah latar belakangnya, yang mana ya? Nah ini deh. Nah terus kalian bisa ke aksesoris spesial, sorry, yang mana ya? Nah di sini. Dapat ini ya, kembar. Nih, sudah dapat kembar. Terus bisa bawa yang lain juga. Jadi nanti kalian di foto tuh nikinya bisa ada 3. Bisa ada 3, guys. Jadi kayak gitu ya. Nih, bisa bawa orang banyak pokoknya. Atau kalau lebih lengkapnya bisa di sini. Bisa di sini. Nah bisa kalian tambahin orang-orangnya jadi banyak itu di sini. Ya geser terus, geser mulu nggak dapet. Oi mana ya? Beramai-ramai yo, beramai-ramai kita tuh. Tuh bagus kan ya. Oke, jadi banyak. Yaudah sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa buat kalian yang nonton, jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Sampai jumpa, bye-bye.